Permisah, ini adalah lumbung padi, peninggalan. Ternyata masih ada peninggalan bersejarah yang diwariskan oleh nenek moyang di Kabupaten Bekasi ini, dan sampai sekarang peninggalan bersejarah ini masih tetap dilestarikan. Dari orang tua ke orang tua ke orang tua gitu, sampai sekarang ke cucunya, terus dipertahankan dari sono, dipindahin. Kalau boleh tahu, ini terbuat dari kayu apa, Pak Jayadi? Ini dibuat dari kayu. Ini sudah berapa lama didirikan oleh nenek moyang Pak Jayadi? Ini kalau pengen tahu, namanya saya, orang tua saya itu bangsa udah ratusan tahun, 100. Ya, begitulah pemirsa, ternyata bangunan bersejarah ini sangat tua sekali usianya dan bahkan sampai ratusan tahun ya. Dan ini juga sebagai salah satu situs bersejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.